Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Shalom, selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam ibadah GB Ebenezer secara online. Puji Tuhan, senang sekali kami berdua dapat bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Walaupun masih online ya Det ya, melihat situasi di Jakarta, tetap kita berdoa. Berdoa ya untuk situasi yang ada. Ya puji Tuhan. Indonesia. Kita menyambut, mungkin ada yang baru pertama kali. Selamat bergabung. Ya, baru pertama kali beribadah bersama-sama di GB Ebenezer, di YouTube GB Ebenezer Official. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Mari silakan menghubungi nomor hotline. Ini nomor WhatsApp juga ya. Ya, jadi nomor WhatsApp. Juga ada barcode yang bisa di-scan. Mungkin perlu didoakan ataupun mungkin ada yang mau baptis, ada yang mau menikah. Jadi ya, kalau ya, Bapak Ibu sekalian membutuhkan pelayanan, kami siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Dan kembali adik-adik, jangan lupa nanti jam 9. Tetap 9. Ada Ebenezer Kids, tetap semangat ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Kak Jane, Kak Nining, Kak Linda yang tetap Kak semangat. Juga, ya. Bu Helen. Ya, terima kasih. Alex, ya, Bu Lila juga, ya, thank you untuk Bu Erni juga. Ya, Erni. Waduh, pembinaannya banyak banget ini. Ya, puji Tuhan, biasa. Thank you. Juga untuk MP di jam 3 nanti, MP Youth. Ya, tetap semangat. Nicu, Kisya, Gio, semua, ya, tetap semangat. Walaupun masih online, tapi terus kerjakan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan kita ada beberapa info untuk minggu ini. Seperti biasa hari Kamis ya, Det, ya, ada prayer for healing buat saudara kita yang sakit. Ya, di Zoom. Di sini nanti bisa dilihat ada Zoom-nya, ada link Zoom yang bisa diikuti nanti. Dan setiap ibadah prayer for healing kita juga ada kesaksian. Ada kesaksian. Ya, jadi kita tetap kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan ya. Ya. Mungkin juga saudara ada yang mau menitipkan doa, silakan WhatsApp di nomor tadi. Iya, ada ya, keluarga atau teman, ya, orang tua, teman, siapapun juga. Ya, ya, yang membutuhkan doa atau dukungan doa, silakan. Iya. Ya, berikan nama, kami akan doakan pada hari Kamis khusus dalam ibadah prayer for healing melalui Zoom meeting. Iya, dan juga hari Sabtu di bulan Agustus, Dad. Agustus. Biasanya Agustus, kita khusus buat kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, doa untuk Indonesia. Ya, pray for Indonesia. Ya, pray for Indonesia di tanggal 14 Agustus jam 6 sore. Ya, nanti juga melalui Zoom ya, Zoom meeting. Kita akan doa bersama. Ya, puji Tuhan. Kita tetap semangat hari ini untuk tetap sepanjang bulan ini dengan tema Be Still. Kita minta terus Tuhan memberi kekuatan buat kita. Kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Ya. Supaya Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang terus support kita. Khususnya di dalam EHA Peduli ya. Jadi kita ada pelayanan khusus buat saudara kita di tengah-tengah pandemi ini. Kita mengadakan pelayanan yang disebut dengan Ebenezer Peduli atau EHA Peduli. Ini bagian dari pelayanan gereja, pelayanan diakonia. Ya, jadi sejak awal pandemik ya, kita sudah menayangkan EHA Peduli. Kita banyak membantu jemaat, Bapak Ibu yang mungkin waktu itu ada sedikit dalam pekerjaan ya, Det ya, dalam pekerjaan. Ya, kena dampak dari pandemik. Keadaan pandemik. Jadi kita terus membantu. Sampai hari ini pun ya, masih ada di antara suster kita yang mengalami masalah akibat dari pandemik ini. Ya, di sini ada berikut sedikit laporan yang kita berikan. Terima kasih buat Bapak-Ibu sekalian yang sudah supportnya. Mengambil bagian. Ya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan.
Puji Amin. Tuhan. Amin. Kita semangat, siap untuk beribadah pada hari Amin. Ini. Amin. Ya. Saya jemput semua yang ada di rumah ataupun dimanapun berada untuk bangkit berdiri. Hari ini ya, bersama, kita mau saudara. Mulai ibadah di hari ini. Kita minta pimpinan Roh Kudus dan kita percaya sesuatu Tuhan Yesus pasti akan mengerjakan sesuatu yang besar buat Amin. Kita semua. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kami siap beribadah kepadamu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasihmu Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan di mana Engkau hadir, mengurapi seluruh hamba-hambamu yang siap melayani Engkau. Khususnya Bapa Gembala kami Pendeta Amos Hosea MTH yang siap menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan dan kuasa Roh Kudus-Mu nyata bagi hamba-Mu, supaya lewat pemberitaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, kami dikuatkan, kami dihibur, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Bahkan seluruh tim pemuji, pemusik ya Tuhan Yesus, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di dalam ibadah online ini, kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati dalam nama Yesus. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang siap beribadah kepada-Mu di rumah mereka masing-masing ya Tuhan Yesus, Engkau melawat, Engkau memberkati mereka. Mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Ada yang lemah, Engkau kuatkan. Ada yang menghadapi jalan buntu, Engkau buka jalan bagi mereka. Supaya lewat perjumpaan kami, lewat ibadah kami pada pagi hari ini, kami merasakan lawatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan nama-Nya. Sebab Dia layak terima pujian kita. Aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memujimu. Oh, hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar.
kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami hampiri hadirat-Mu Bapa dengan kerendahan hati kami, memandang keindahan dan kemuliaan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami rindukan, tinggal diam bersama dengan Engkau dan menikmati setiap kebaikan-Mu. Thank you Lord. Gonna worship you. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan
di hadapan hadiratmu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah kau, ya Bapa, ku sembah kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Sembah kau, ya Bapa, ku sembah kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama hadiratmu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Hadiratmu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembah kau, ya Bapa, ku sembah kau, sembah kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembah kau, ya Bapa, ya Tuhan.
mari katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan berbicara buat kami. Karena kami membutuhkan firman-Mu yang menjadi pelita, menjadi terang buat setiap langkah hidup kami. Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang selalu mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Biarlah kemenangannya bahwa kami telah mati terhadap dosa. Dan kami hidup dalam Kristus Yesus. Dan kami berkata hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk sekalian. Puji Tuhan, pada bulan ini kita bicara tentang to be still in the God's presence. Bagaimana kita berdiam diri, kita diam, kita stop di dalam hadirat Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 mulai ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama mulai berkata, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawa sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.
Sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti dan roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Saudara, saya akan memulai sebuah penelitian yang dibuat oleh Robert J. Clinton. Robert J. Clinton menulis buku yang berjudul The Making of a Leader. Robert J. Clinton meneliti mungkin ribuan pemimpin Kristen, orang-orang yang berdampak hidupnya, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang kita punya moto bless to be blessing, orang-orang yang diberkati Tuhan dan jadi berkat yang luar biasa. Ternyata dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi saudara saya pernah membacanya ini sebagai materi dalam perkuliahan yang saya terima dan saya juga mengajarkannya di bangku sekolah teologi. Robert J. Clinton mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang disebut sebagai leader, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang berdampak, orang-orang yang jadi berkat, itu ada prosesnya. Dan dia menemukan ada stages-nya, ada phase-nya, ada tahapan-tahapannya di mana seseorang akhirnya menjadi orang yang berdampak, orang yang diberkati dan menjadi berkat. Dia menemukan saudara ada yang disebut dengan fase providence, inner life grow, ministry maturing. Ini tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap pertama ini providence, itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi artinya ketika seorang lahir dalam sebuah keluarga, lahir sebagai orang yang punya keluarga negara tertentu, kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit hijau, hijau itu huluk ya. Saudara, itu kita gak bisa milih, itu kedaulatannya Tuhan, itu providence. Jadi kita tidak boleh saudara semacam kayak memprotes Tuhan. Tuhan kenapa ya saya lahir dalam keluarga yang seperti begini. Saya lahir dalam keluarga yang susah. Yang menunya 4M murah meriah mulus mincrit. Yang hidupnya ya, kami susah. Ya kenapa Tuhan saya gak lahir dalam keluarga kerajaan. Ya kak, sehingga saya jadi raja dangdut. Ya ini Bang Haji ya. Ya sehingga saya tidak mengalami kesengsaraan. Saudara, itu ada yang namanya providence, ada yang namanya kedaulatan Tuhan, sovereignty of God. Tapi yang paling penting kita masuk dalam tahap yang kedua, apa itu inner life grow. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang lahir baru dalam Kristus dan bertumbuh dalam Dia. Dan kalau kita mau menjadi orang-orang yang bertumbuh, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berdampak, kita harus mengalami namanya ministry maturing. Itu sampai dalam tahap yang ketiga. Jadi kita harus bertumbuh dalam Kristus, kita harus menjadi orang-orang percaya, bukan jadi orang Kristen yang kanak-kanak, bukan jadi orang Kristen yang saya suka katakan Kristen haleluya, haleluya, hula-hula, kesambar halintar, Kristen yang kalah terus, yang berkata, Pak Pendeta, roh penurut tapi daging saya lemah, saya manusia kedagingan, manusia apa? Tetelan. Saudara, kita masuk dalam tahap yang disebut dengan tahap yang keempat, yang disebut dengan life maturing. Dalam tahap life maturing, dia akan masuk dalam tahap yang disebut tahap kelima, integration, dan tahap keenam yang disebut dengan reflection. Nah, tahap kelima integration itu adalah puncaknya, konvergensinya, titik yang diharapkan di mana Tuhan mau pakai hidup kita. Ini di mana seseorang mengalami potensi penuh dalam hidupnya, itu yang disebut dengan integration atau yang disebut dengan convergation, yang konvergensi dalam hidupnya. Dan tahap yang keenam itu reflection, itu udah jadi legend lah. Ya kalau orang dengar namanya, orang langsung berkata, wah luar biasa ya. Pendiri Gereja Betel Indonesia, Amahum Pendeta Hal Senduk, sudah dalam tahap yang disebut dengan reflection. Ya ada berapa hamba-hamba Tuhan, saudara, yang Tuhan pakai luar biasa, yang riwayat hidupnya, biografinya, kesaksian hidupnya, sampai hari ini masih dipelajari. Dia sudah sampai dalam tahap yang disebut dengan reflection. Tetapi saudara perhatikan lagi, sebelum seseorang mengalami yang disebut dengan integration, atau puncak hidupnya, dimana Tuhan memakai dia dengan luar biasa, dimana berkat Tuhan yang utuh Tuhan sudah curahkan dalam hidupnya, itu tahap kelima. Ada yang disebut dengan life maturing. Tahap keempat. Life maturing ini yang membuat banyak orang saudara tidak bisa mencapai puncaknya. Tidak mengalami berkat Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Tidak mengalami pemakaian Tuhan yang ajaib. Tidak full dalam hidupnya. Artinya dia layu sebelum berkembang. Banyak orang gagal dalam life maturing. Nah, mari kita lihat dalam life maturing phase yang keempat ini. Tahap yang keempat atau stage yang keempat ini. Ada yang disebut dengan isolation. Saya kasih
kotak lihat warna merah, panah warna merah. Isolation atau isolasi. Crisis atau krisis. And conflict are issues to deal with. Di dalam proses pendewasaan hidup. Saudara-saudara, ini saya bedakan antara pendewasaan iman dengan pendewasaan hidup. Setelah pendewasaan iman, kita harus masuk dalam pendewasaan hidup. Di dalam pendewasaan hidup ini, saudara, seseorang akan mengalami namanya isolasi, krisis, dan konflik. Nah, mari kita lihat apa itu isolasi. Di dalam isolasi ini tahap di mana pengertian dan pemahaman akan Allah dari seorang percaya melalui pengalaman dan persekutuan dengan Allah secara pribadi sedang dikembangkan dan menjadi hal yang sangat penting. Di dalam proses isolasi ini di mana orang bisa sakit. Menurut penelitiannya Robert Clinton, dia mengalami yang namanya sakit penyakit. Sehingga dia tidak bisa aktif dalam pelayanan, dia tidak bisa mungkin dikatakan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang dipenjara. Dan tekanan dalam organisasi. Atau ada konflik masalah dalam organisasi sehingga akhirnya disingkirkan dari organisasi. Kalau sudah membaca riwayat hidup dari almarhum pendeta Hal Senduk, Om Ho. Ada satu masa di mana Om Ho dalam satu organisasi yang sebelumnya Om Ho sampai disingkirkan dan bahkan sampai diperkarakan secara hukum sehingga berdirilah GBI. Dan puji Tuhan, saudara, dari proses isolasi itu. Di mana Om Ho disingkirkan dari organisasi yang sebelumnya. Om Ho mendirikan gereja Bethel Indonesia dan menjadi salah satu gereja yang diberkati Tuhan dan jadi berkat. Nah, saudara, jadi ada tahap yang disebut dengan tahap isolasi. Saya baca dalam Alkitab, saudara, ada yang namanya Musa. Musa itu diisolasi di mana? Di padang gurun 40 tahun. Kalau sudah lihat hidup Musa kan dibagi tiga. Dia hidup 120 tahun, 40 tahun pertama di istana Firaun. Sehingga dia berkata, I'm something. Karena kenapa? Ada sesuatu yang diandalkan. Tetapi ketika dia ada konflik dengan Firaun, mimpin Mesir. Dia harus menyingkir ke Midian 40 tahun, saudara. 40 tahun di padang gurun, saudara. Di padang Midian. Dia berkata, I'm nothing. Ini isolasinya Musa. Sehingga dia mengalami konvergensi, integrasi puncak hidupnya, yaitu apa? Ketika dia mimpin orang Israel. Sehingga dia berkata, God is everything. Kadang Tuhan izinkan kita, saudara, di padang gurun. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami isolasi. Sama seperti yang dialami oleh yang namanya Yusuf. Yang bahasa Sundanya apa, saudara? Kang Ucup. Kalau kita lihat Joseph's life timeline, ada 13 tahun sebelum dia diangkat menjadi penguasa muda di Mesir. Yusuf itu 13 tahun diisolasi. Kelihatannya itu sebuah penderitaan, tapi sebenarnya sebuah isolasi. Di mana dia, saudara, dijual jadi budak di keluarga Potifar di Mesir, 13 tahun. Rasul Paulus pun juga demikian, dia bersaksi dalam Galatia 1 ayat 17. Menurut para sarjana Alkitab, kurang lebih Rasul Paulus 3,5 tahun di tanah Arab. Ini bagian dari isolasinya. Ini bagian dari yang disebut dengan maturing life. Pendewasaan hidup. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Alkitab yang tadi kita baca, ternyata Elia dipaksa untuk diisolasi. Jadi kadang-kadang, saudara, dan sering kali saya baca dalam Alkitab, tanpa sadar, tanpa kita menyadari, saudara, kita dipaksa untuk diisolasi. Karena dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi Elia sendiri masuk. Elia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Sendiri. Dia duduk di bawah sebuah pohon arar. Saudara-saudara, mengapa Tuhan memaksa kita? Saya pakai istilah memaksa, kelihatannya gak enak ya. Kalau sesuatu yang memaksa kita, terpaksa Pak, ya. Terpaksa Pak saya lakukan ini, terpaksa Pak saya masuk kantor Pak, terpaksa Pak saya minum obat Pak, terpaksa saya harus isolasi mandiri Pak, terpaksa saya harus berhenti pekerjaan Pak, terpaksa saya tidak melayani lagi. Gak enak ya. Tetapi saudara, mengapa kita harus mengalami namanya isolasi? Dimana pada akhirnya kita to be still, kita berdiam diri. Hanya bersama dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan. Ini yang saya sudah bahas, saudara, minggu lalu. Ya. Ketika kita, saudara, harus berdiam diri. Kita mau mengizinkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Tapi saya mau ngajak saudara melihat. Kenapa terjadi namanya proses isolasi. Sebelum kita mengalami yang namanya berkat Tuhan yang utuh. Di mana kita mengalami yang namanya satu pengalaman yang ajaib dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan seringkali memaksa kita, saya pakai tanda kutip dah.
quote in quote, ya, we are forced by God. Kita dipaksa Tuhan untuk isolasi. We have to be still only with God. Ada dua alasan, saudara, saya temukan dari teks ayat Alkitab ini. Yang pertama, saudara, ada yang disebut dengan personal restoration in God. Satu pemulihan pribadi dalam Allah. Mengapa Tuhan memaksa kita untuk kita mengalami isolasi sehingga kita harus berdiam diri dalam hadirat Tuhan? Yang pertama adalah adanya pemulihan pribadi yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Saudara, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Elia, saudara, berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Kenapa Elia ingin mati? Saudara, kalau kita belajar sedikit yang namanya ilmu kejiwaan, seseorang itu sampai dalam tahap bunuh diri, maka ada prosesnya. Gak mungkin tuh orang pengen bunuh diri, lagi makan enak, lagi makan bakso mercon. Ya, sekarang ada bakso mercon, ibu-ibu ya. Itu yang kalau kita makan terasa ya ada mercon ya di lidah kita. Pedas maksudnya gitu ya, panas. Gak mungkin lagi makan bakso enak, saya pengen mati aja. Gak mungkin. Anak muda lagi main PS, ya. Gue pengen mati. Enggak. Kenapa? Karena kalau lagi enak-enak, gak ada orang mau berpikir, ya pengen mati. Orang itu ingin bunuh diri, commit suicide, itu karena, lihat urutannya, karena masalah hidup. Dari masalah hidup jadi burn out. Dari burn out jadi stres. Dari stres jadi depresi. Dan depresi akhirnya bunuh diri. Jadi seringkali masalah hidup, tekanan, persoalan, tantangan yang dihadapi dalam hidup kita, kita bisa mengalami burn out. Seperti Elia, dia mengalami masalah dengan seorang yang namanya Isabel. Isabel deh kamu. Sehingga saudara, dia berkata, ya Tuhan, ya cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Jadi seringkali saudara doa kita suka asbun ya, asa punya asma, asa mangap om do omong doang. Kadang-kadang kita punya doa saudara ya, itu cuma ungkapan ya kekecewaan kita, ya kekesalan hati kita, ya mungkin kepahitan hidup kita. Makanya gak semua doa kita Tuhan jawab ya. Karena Tuhan selalu ya menjawab dengan ya kalau Tuhan tahu ini yang terbaik buat kita saudara. Tetapi poinnya di sini saya menemukan sosok ada sesuatu yang jadi masalah dalam hidupnya Elia. Apa itu burnout? What is burnout? Apa itu burnout? Burnout secara sederhana saja saudara diartikan physical or mental collapse caused by overwork or stress. Elia ini saudara kerja keras. Karena saudara baca dalam 1 Raja 18 ayat 38, dia menurunkan api dari langit. Api Tuhan untuk apa? Untuk membuktikan kepada orang-orang Israel yang waktu menyembah para Baal. Kalau suruh baca konteksnya pada waktu itu orang-orang Israel menyimpang imannya. Mereka tidak lagi menyembah Yehova Yahweh, tapi mereka menyembah para Baal. Dan Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan ajaib. Ini yang disebut dalam bahasa Inggrisnya power encounter. Dimana Elia membuktikan kuasa Tuhan dengan ajaib dengan apa? Menurunkan api Tuhan di atas sebuah mesbah yang didirikan. Dan Elia saudara di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-14. Ketika ditanya oleh Tuhan, ini jawabannya Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka yang ingin mencabut nyawaku. Ini ciri orang-orang saudara yang kerja keras luar biasa. Tetapi tanpa sadar, overwork. Terlalu berlebihan. Sehingga lupa saudara memperhatikan keseimbangan hidup. Makanya malaikat ketika melayani Elia, suruh baca dalam 1 Raja 19 ayat yang kelima. Elia disuruh makan. Elia suruh makan. Dan Elia tidur saudara. Saya baca artikel yang tulis oleh Dr. Yunus Min. Ya bagus sekali, terima kasih Pak Dr. Yunusmin yang suka kirim ya artikel-artikel yang bagus, renungan yang bagus ya Pak Dr. Yunusmin tulis artikel tentang 1 Raja 19 ini. Ya, dan mengatakan kenapa seorang hamba Tuhan seperti Elia harus tidur.
Karena secara medis Pak Dr. Nusmin ini hamba Tuhan. Dan Pak Dr. Nusmin mengatakan kalau orang tidur itu ada yang namanya melatonin. Yang nanti muncul. Jadi kalau orang tuh ya gak bisa istirahat atau tidak istirahat dengan baik. Ini ya hormon melatonin ini gak muncul. Betul ya Pak Dr. Nusmin? Betul ya? Betul ya? Oke oke. Saya lanjutkan nih saudara ya. Tapi ini saudara terjadi dalam kehidupannya Elia. Jadi dia saudara overwork, over ministry. Waduh, dia berjuang habis-habisan. Dia bekerja keras, dia katakan demikian saudara kepada Tuhan. Dan dia mengalami kelelahan mental. Karena dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Kalau orang mengalami namanya burn out, dia mulai loss of enthusiasm for work. Kehilangan semangat. Masa seorang nabi Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa seperti Elia. Yang mujizatnya kalau saudara baca dalam Alkitab. Tuhan pakai dengan ajaib. Tetapi saudara bisa kehilangan semangat. Ini burn out. Bisa mengalami namanya feelings of cynicism. Jadi sinis. Loss. Semacam kayak kehilangan apa ya saudara. Penghargaan kepada orang lain. Low sense of personal accomplishment. Merasa gagal. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangmu, itu yang Elia katakan. Negative attitude toward others at work, dia menjadi negatif sama yang lain. Not being able to recover between days in the office, kalau orang bekerja saudara sampai burn out itu, dia biasanya saudara, dia sudah gak semangat. Orang Kristen kalau sudah burn out, sudah kehilangan mental, sudah kehilangan semangat ya, sudah tawar hati, saya terjemahkanlah burn out, tawar hati. Wah udah kehilangan semangat. Banyak orang Kristen sekarang di tengah-tengah pandemik sudah kehilangan semangat. Permulaan waktu live streaming, waktu online, saudara itu jemaat semangat. Ada sesuatu yang baru kan? Lama-lama ya mulai kita live streaming ya online ministry kita kan mulai bulan Maret ya minggu keempat, minggu kelima ya 2020. 2 bulan, 3 bulan masih oke. Mulai lewat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sekarang saya temukan lo ada jemaat yang ikut ibadahnya belang belonteng, on and off, Kristen haleluya, halelupa, hula-hula, kesembah lintar. Hati-hati, ini kelan mental. Udah kehilangan semangat. Yang melayani juga demikian, saudara. Bisa demikian loh. Saya tahu, saudara, ada bagian-bagian pelayanan yang sudah kehilangan semangat, saya perhatikan. Ya, cuma kan saya hanya bisa berdoa dan hanya memberikan encouragement. Itu bagaimana saudara ya di hadapan Tuhan bertanggung jawab saudara yang melayani. Ada saya tahu ya udah gak ikut ibadah lagi, jarang-jarang ikut ibadah. On and off, kadang-kadang aja tergantung cuaca. Saya tahu ada orang yang masih semangat walaupun dia punya pulsa internet, kuota internet terbatas. Tapi dia berjuang loh untuk irit-irit. Kuota internetnya supaya dia tetap gitu pada puji Tuhan. Yang seperti begini saudara, dia masih punya nama antusiasme. Dia menang atas yang namanya burn out. Burn out ini bisa terjadi saudara dalam pernikahan. Kalau seseorang entah suami atau istri bekerja terlalu keras. Cuma cari duit siang malam pagi. Siang malam hidupnya apa saudara BP7. Berangkat pagi-pagi pulang petang-petang. Penghasilan papasan. Dia bisa burn out. Nah lihat nih gambarnya saudara. Kalau orang burn out itu seperti orang olahraga. Ya, stagesnya saudara sampai lihat. Ya, lihat lagi saudara ini kurvanya, stress curve and phases. Kalau orang sudah tahap yang ketiga, exhaustion stage, itu udah burn out. Udah breakdown. Dia masuk yang disebut dengan panic zone. Jadi bermasalah saudara. Saudara, kalau saya angkat barbel ini. Ya, ini istri saya punya barbel saudara ya. Jadi jangan main-main sama Gina Regeliani ya. Karena Gina Regeliani suka angkat beban ya. Gitu ya. Gitu. Makanya lihat Gina itu banyak otot-ototnya ya. Gitu. Mudah-mudahan Gina gak marah nih. Ya. Ini dia. Ya, ini barbel yang Gina biasa latihan nih. Ya, gitu. Mohon maaf saya gak boleh sebut namanya karena nanti dibilang lagi endorse lagi ya. Ini gak ada endorse-endorsean ya. Ini beratnya 3 kilo. Saya bisa angkat, suster. Saya bisa angkat. Sudah lihat? Sudah lihat ya. Nah ini. Saya bisa angkat. Nah. Saya bisa angkat. Saya bisa pegang. Begitu. Ya. Gak ada masalah.
ya cuma berapa detik nggak ada masalah gitu. 1 menit mungkin nggak ada masalah, 5 menit mungkin tidak masalah buat saya, mungkin 5 menit saya belum pernah coba 3 kilo nih, 3 kilo 15 menit ya mungkin nggak ada masalah, 30 menit mungkin ada sedikit masalah. Tapi kalau 1 jam saya begini terus nih suster, saya pegang begini terus 1 jam. Ini lama-lama suster mulai gemeteran. Gemeteran. Ya, ini bukan karena kuasa Tuhan bekerja sehingga saya gemeteran. Enggak suster. Saya sudah mulai mengalami yang namanya disebut dengan exhaustion stage, burnout. 1 jam. 2 jam saya sudah mulai teriak-teriak. 3 jam saya udah mulai kejang-kejang. 1 harian saya bisa jadi masalah serius suster. Ngerti maksudnya suster? Kalau saudara tuh punya masalah mungkin saudara berkata ah cuma masalah sederhana 3 kilo. Tapi kalau masalah tersebut saudara, ya ini masalah saudara, ini ibaratnya masalah. Terus menerus terjadi dalam hidup saudara. Yang terjadi adalah apa saudara? Kita bisa burn out. Jadi bukan berapa lama dumbbell yang tadi saya pegang itu saya bisa angkat. Ya, tetapi berapa lama memegang dumbbell ini. Bukan seberapa berat, itu tadi cuma 3 kilo. Saudara-saudara saya menemukan dalam kehidupan. Di Amerika Serikat most employees experience burnout at work. 76% katanya survei. Ada lagi saudara mensurvei seorang accounting. Yang bekerja dalam bidang accounting, akuntansi, advertising, teachers, consulting. Mereka juga mengalami burnout. Parents, orang tua. 3,5 juta orang tua di Amerika Serikat mengalami burnout. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Top 5 answers. Why you left the pastorate. Kenapa pendeta-pendeta tinggalkan pelayanan. Sudah tahu. Ada alasannya yang disebut dengan burnout. 19% saudara. 19% mengatakan itu burnout. Saya baca buku saudara, kisah hidup Robert Lyden. Menulis buku dari seorang yang namanya Ivan Roberts. Ivan Roberts seorang penggerak rohani di Wales. Tetapi saudara apa yang dikatakan oleh Robert Lyden dalam bukunya. Yang namanya Ivan Roberts mengalami burnout. Kenapa? Karena dia saudara berhari-hari terus menerus dia melayani. Berhari-hari dia selalu berdoa memuji Tuhan. Berhari-hari saudara. Saya tidak katakan. Salah kalau orang selalu berdoa melayani Tuhan. Dengan giat. Selalu berada dalam ibadah. Tapi hati-hati. Orang yang bekerja hati-hati dengan yang namanya work alcoholic. A person who works a lot of the time and finds it difficult not to work. Dimana dia berkata, I don't have a 9-5. I have when I open my eyes to when I close my eyes. Jadi artinya apa? Dia tidak bekerja dengan jam dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Enggak. Dari buka mata sampai tutup mata. Dia kerja terus. Sabat itu adalah hari di mana kita harus mengalami perhentian. Sebenarnya pengertian sabat bukan hanya satu berhenti. Tapi kita harus berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Kenapa Tuhan paksa Elia untuk diisolasi? Karena Elia harus to be still with God. Ini tujuannya, harus sabat, harus berhenti sejenak. Karena Elia bekerja segiat-giatnya untuk pekerjaan Tuhan. Baik kedengarannya indah, luar biasa, tetapi dia perlu mengalami restorations. Dia perlu mengalami satu pemulihan. Be still, atau to be still in the presence of God, itu bagian dari satu pemulihan. Saya mau baca satu kutipan penting, saudara. Rest is a weapon given to us by God. Rest, to be still, berdiam diri, berhenti. Itu adalah senjata yang Tuhan berikan buat kita. The enemy hates it because he wants you stressed and occupied. Si iblis itu nyodorin terus. Kadang-kadang orang berkata, Pak, orderan jalan terus, Pak. Ada hamba Tuhan yang berkata, Pak, tapi permintaan pelayanan jalan terus. Hati-hati, saudara. Kita harus coba berdiam diri. Saya selalu anjurkan buat jemaat. Coba, saudara, saudara sebelum tidur, berdiam diri saja. Diam aja. Nggak ngapa-ngapain. Ya, ambil waktu selalu setiap hari. To be still in the presence of God. Stop.
dari seluruh aktivitas saudara yang lain. Ini handphone saudara, turn off, turn off. Berdiam diri aja. Relax. Hati saudara terarah aja sama Tuhan. Tiap hari, saudara, tiap hari. Bangun tidur atau menjelang tidur. Selalu saya katakan, saudara, bangun tidur, menjelang tidur. Itu saja, saudara. Itu saja. Kenapa, saudara? Karena saya percaya ketika kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan, seperti yang Reverend Billy Graham katakan, nothing can calm our souls more or better prepare for our for life's challenges than time spent alone with God. To be still. Ini yang Billy Graham katakan, saudara. Ini rahasianya kenapa dia menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena pada saat kita berdiam diri dalam hadirat, to be still in the presence of God, kita berkata, Tuhan adalah gembalaku, the Lord is my shepherd. Kita tidak akan kekurangan. Dia akan memimpin kita ke air yang tenang, rumput yang hijau. Kita akan mengalami satu pemulihan yang luar biasa. Mungkin kita saat ini dalam keadaan lemah. Mungkin kita secara fisik kita sakit. Mungkin kita dalam keadaan yang jenuh. Mungkin kita berkata capek. Mungkin seperti orang Jakarta berkata awah gelap. Tetapi ketika kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan, ada kelegahan. Ada damai sejahtera yang muncul. Ada ketenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan seringkali memaksa kita untuk kita diisolasi dan berdiam diri di dalam hadirat Tuhan? Yang kedua, saudara, personal direction, direction from God. Personal direction from God. 1 Raja-Raja 19:14 berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, perentukan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini pertanyaan Tuhan kepada Elia. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Bukannya Tuhan gak maha tahu. Tapi di sini kita menemukan satu dialog yang memberikan satu kesadaran kepada Elia. Karena Elia punya target. Ini targetnya Elia. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi dia mau seperti bangsa Israel dulu. Yang tidak menyembah berhala. Jadi dia mau seperti satu keadaan yang betul-betul. Ini keadaan yang betul-betul ideal sebagai umat Tuhan. Ini targetnya. Salah apa tidak? Saudara nanti lihat. Ya. Ini kan satu target yang mulia. Sama seperti orang berkata, Pak, saya harus kerja siang dan malam, Pak, supaya saya bisa menjadi seorang ayah yang mencukupi kebutuhan istri dan anak-anakku. Pak, saya harus bekerja untuk menopang kehidupan keluarga kami, menopang kehidupan keluarga rumah tangga kami, mendukung suami, istri, ya, anak-anak. Ya, ada lagi mungkin ya, hamba Tuhan berkata, kita harus kerja keras supaya gaji kita bertumbuh. Tidak salah, tidak salah. Tapi mari kita lihat, saudara. Apakah ini bagian dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Ya, saudara, ini targetnya Elia. Dia mempunyai satu standar sebagai umat Tuhan yang ideal. Di mana tidak ada lagi yang punya berhala. Itu istilahnya. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, saya suka menjelaskan yang namanya tipe-tipe personality. Kepribadian. Kalau lihat ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, ada tipe X. Jadi type A, type B, type C, type D, dan type X. Nah, saya sama bahas cuma satu aja dulu. Karena ini kaitannya dengan Elia. Elia itu punya kepribadian yang disebut dengan type A, tipe A. Yang orientasi hidupnya pada pencapaian goal oriented. Ini disebut dengan keberhasilan hidup. Dia tidak akan berhenti atau menyerah sebelum mencapai target. Dan selalu merasa tertekan jika belum mencapai goal. Dan merasa frustasi jika dia mengalami kegagalan. Tetapi saudara, dalam tahapannya mencapai goal, Tuhan punya cara dan kita punya cara itu berbeda. Nah, saudara lihat di sini. Personal direction from God. Ini yang Tuhan katakan kepada Elia. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Padahal tadi Elia melarikan diri, saudara, balik lagi. Karena kenapa, saudara? Tuhan punya direction. Melalui kepada gurun ke Damsik. Dan selangkau sampai, engkau harus mengurapi Azal menjadi raja atas Aram.
Juga Yehu cucu Nimsi harus laku rapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus laku rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi Elia mau mencapai yang namanya satu goal. Kehidupan orang Israel yang sungguh-sungguh menyembah Yehovah. Tapi kalau lihat justru Tuhan akan memakai namanya Elisa. Rajanya diganti, Raja Aram juga. Ini yang disebut saudara direction from God. Jadi cara kita tidak sama dengan cara Tuhan. Walaupun ujung-ujungnya kita berkata, Tuhan kami mau mencapai sesuatu yang pasti engkau berkenan. Coba saudara lihat saudara, usaha kerasnya Elia. Saudara dalam satu Raja 18 ayat 38-39. Wih, dia menimusasikan kuasa Tuhan dengan luar biasa. Tapi saudara baca dalam satu Raja 19 ayat yang kedua. Malah yang namanya Ahab dan Izebel, Raja Israel pada waktu itu tidak bertobat. Malah Izebel itu mengancam Elia dan akan mencabut nyawanya. Saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan petunjuk buat kita. Saudara lihat, hasilnya pasti luar biasa. Firman Tuhan berkata kepada Elia. Tadi Elia berkata, hanya aku seorang dirilah. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi Tuhan berkata, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Tips atau nasihat kepada orang-orangnya, keperbedaan tipe A mungkin ada di antara mungkin. Saudara harus merelakan kegagalan sebagai sebuah proses kehidupan. Tidak apa-apa, saudara. Kalau saudara harus diisolasi. Tidak ada masalah, saudara. Kalau kita sekarang harus isolasi mandiri, terpapar COVID-19. Pernah ada jemaat yang tanya sama saya directly ke message pribadi. Pak, kenapa ya kok saya yang kena COVID? Kok saya udah menjalankan ini? Dia berkata, dia menjalankan prokes dengan ketat dan berdoa setiap hari. Karena dia harus bekerja, masuk kantor. Ya, dia berdoa, Tuhan, lindungi saya. Wah, udah. Kok kakinya kena? Dia kayak merasa ada kegagalan dalam hidupnya. Hati-hati antara ambisi pribadi dengan visi Tuhan. Jadi Elia berpikir kalau dia turunkan api dari langit, selesailah semua. Artinya apa? Orang Israel termasuk Raja Ahab dan Izebel akan menyembah Tuhan. Kembali bertobat. Tetapi saudara, itu ambisi, jangan-jangan kita begitu. Jangan-jangan kita kerja keras yang malam dengan berkata saya mau begini, saya begitu. Itu ambisi. Padahal Tuhan punya cara, saudara lihat tadi beda kan. Ya, Elia gak nyangka bahwa Elia disuruh mengurapi yang namanya Elisa. Elisa itu yang nanti saudara. Melanjutkan pelayanan Elia. Dan belajar untuk berserah kepada rencana Tuhan. Bukan pada target pribadi untuk keberhasilan hidup. Dan belajar berdiam diri. To be still. Di dalam hadirat Tuhan untuk apa? Mendapatkan pimpinannya. Saya membaca bagaimana Morris Lulus. Di tengah-tengah KKR. Morris Lulus dulu seorang pengkhotbah yang Tuhan pakai dalam KKR-KKR. Dia bekerja keras supaya dunia dimenangkan. Tetapi dia kena serangan jantung. Lagi dia mau khotbah KKR ini. Kesaksian pribadi saya dengar langsung saudara dari sebuah kesaksian seminar. Saudara, dia kena serangan jantung. Tapi di situ dia harus berdiam diri. Dan Tuhan katakan, raise me an army. Bangunlah saya sebuah tentara Allah. Pasukan Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya berdirilah yang namanya SOM, School of Ministry dari Mursul yang sampai hari ini masih ada. Dari SOM ini, saudara, menginspirasi banyak gereja-gereja seluruh dunia untuk bikin SOM. Di bahasa Indonesia disebutkan Sekolah Orientasi Melayani. Sekarang istilahnya mungkin udah bukan SOM lagi, ya. Karena kalau ngesom tuh kan kayak ibu-ibu ngesom, ya. Maksudnya apa? Mursul akhirnya dia harus berdiam diri. Seakan-akan dia bertanya, Tuhan kenapa saya pengkhotbah KKR kesembuhan, saya kena serangan jantung waktu dia mau khotbah. Tapi di situ Tuhan paksa Rasulullah untuk berdiam diri dan mendapatkan direction from God. Gereja terbesar yang pernah ada, saudara, namanya Yoido Full Gospel Church di Korea. Pendeta Yong Gi Cho membangun gereja ini menjadi gereja yang disebut gereja lokal terbesar di dunia yang pernah ada. Karena dari kelompok sel. Kelompok sel itu berdiri ketika apa? Ketika Yong Gi Cho dipaksa Tuhan untuk apa? Isolasi dari pelayanan. Ketika dia khotbah hari Minggu 7 kali. Karena dia berkata, saya harus kerja keras supaya saya bisa menangkan banyak jiwa. Supaya gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh. Dia jatuh sakit, saudara. Dan harus isolasi. Disitulah Tuhan bicara untuk bangun yang namanya kelompok sel. Cesar Castellanos di Bogota, Kolombia.
yang gerejanya dibangun juga dengan kelompok sel yang disebut dengan prinsip 12 atau G12. Jadi tembak oleh kelompok mafia, sudah tahu di Amerika Latin sana, wah begitu kerasnya namanya, apa tuh, semacam kayak geng-geng narkoba. Dan dia tembak, saudara. Dia harus mengisolasi dirinya. Tapi dari situ dia belajar, saudara, untuk membangun satu model pemuritan seperti Tuhan Yesus yang disebut dengan G12. Sehingga gerejanya menjadi salah satu gereja yang kelompok selnya terbesar di dunia. Saudara, apakah yang Tuhan katakan ketika saudara mungkin sedang isolasi pada saat ini? Buat saudara yang sedang mengalami isolasi, saya berdoa saudara supaya saudara mendapatkan direction from God. Mungkin saudara saat ini harus stay at home. Selama kita saudara mengalami pandemi, kita banyak stay at home. Seakan-akan ini menjadi sebuah tekanan tersendiri. Kita bisa jadi jenuh, tetapi mari kita punya kepekaan ketika kita to be still in the presence of God. Ketika kita terbaring sakit karena isoman, ketika mungkin saudara berkata, pasti kena PHK. Ketika saudara punya bisnis yang sepi, ketika kita punya pelayanan jadi berkurang, saudara, Tuhan mau supaya apa? Supaya kita berdiam diri. Mazmur pasal 46 ayat 10 berkata, to be still in God. Apa alasannya? Be still and know that I'm God. Saudara, ketika Tuhan izinkan kita, saudara, untuk mengalami yang namanya isolasi, kita harus berdiam diri. Mungkin saudara kita merasa pada saat ini gak ada orang yang peduli sama kita, gak ada orang yang ngerti masalah kita. Mungkin kita merasa sepertinya loneliness saja di dalam hidup kita. Saudara, percayalah, ini satu waktu di mana kita be still and know that God is so powerful and He is God Almighty. Saudara, mari kita belajar dua hal, saudara, yang kita sudah baca di firman Tuhan. Mengapa Tuhan memaksa kita untuk kita mengalami isolasi, di mana kita harus berdiam diri, to be still, sendirian, hanya bersama dengan Tuhan. Biarlah kita mengalami pemulihan di dalam Dia, dan kita lebih mendengar petunjuk yang dari Tuhan. Ini doa saya buat saudara. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara kita berdoa. Mari kita berdiri bersama kita berdoa, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau melihat keberadaan dari anak-anak-Mu. Setelah sekian lama kami mengalami pandemik, biarlah kami menyadari bahwa ini peristiwa bukan secara kebetulan terjadi buat kami. Karena kami selalu meyakini rancangan Tuhan buat kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau, Tuhan. Kalau kami harus mengalami pandemik di mana kami harus stay at home, mungkin juga ada di antara kami yang harus isolasi mandiri, mungkin ada di antara kami yang harus banyak berdiam diri karena masalah, mungkin pekerjaan, kegiatan, aktivitas kami yang makin berkurang. Tapi kami percaya ini satu rencana Tuhan buat kami. Supaya ada pemulihan dalam diri kami. Pemulihan manusia batinnya kami. Walaupun mungkin manusia lahirnya kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Bapak, kalau ada di antara kami, mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin ada orang muda, mungkin ada hamba Tuhan, mungkin ada seorang pekerja, mungkin ada pebisnis, mungkin ada di antara kami yang saat ini mulai mengalami ketawaran hati, Tuhan, biarlah pemulihan terjadi. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menuntun kami ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Karena Engkau gembala kami yang baik. Tuhan, biarlah Engkau berbicara secara khusus buat kami. Kalau ada di antara kami, ada yang sedang menjalani isolasi mandiri, ada yang terbaring sakit mungkin saat ini mengikuti ibadah, biarlah Tuhan berbicara dengan jelas. Mungkin saat ini Tuhan, ada di antara kami yang sedang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, dan kami harus berdiam diri di rumah saat ini. Tuhan, biarlah Engkau berbicara buat kami, berbicara buat kami, berbicara buat kami. Dalam masa-masa seperti ini, Tuhan, biarlah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan terjadi buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami berdoa, Tuhan, juga untuk saudara kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan buat Ibu Tan Ciumin, Ibu Amelia, untuk hambamu Pak Pendeta Abraham Krisbiantoro, untuk Pak Alfred Fernand Tubun, untuk hambamu Ibu Pendeta Deborah Kastanya Jaya Putra,
untuk Pak Ridwan Jau, untuk Saudari Keisha Kristina, untuk Ibu Viva Ravilianta, adik Wempi Montolalu, adik Theodora Dita Chandra Dinata, Saudara Samuel Rumapea, adik Valencia Puendra. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya kehidupan mereka adalah kehidupan yang diberkati dan jadi berkat, berdampak, memuliakan Tuhan, dan semakin dewasa mengalami yang namanya maturing life, supaya berkat Tuhan utuh terjadi dalam kehidupannya, diberkati dan jadi berkat yang besar bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk Indonesia, kami mau tetap berkata buat Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, berikan hikmat, kemampuan yang dari Tuhan menguasai pemimpin kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang telah beribadah, ada yang sudah berbulan-bulan sejak masa pandemi tetap setia mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Dan kami terus menjadi orang-orang percaya yang punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Punya kepekaan akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk persembahan jemaat-Mu Tuhan. Ada yang mengembalikan milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan diakone EA peduli, persembahan misi, persembahan sponsorship seminary battle. Tuhan, Engkau memberkati menguruskan persembahan ini, dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, kan kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, angkat tangan saudara. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini, supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan pengurapan dan kebenaran Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati selama kita beribadah. Puji Tuhan, biar kita mau belajar terus melalui firman Tuhan untuk tetap berdiam diri. Ya, supaya ya, kita kembali disegarkan, mengalami restoration, dan kita mengalami direction ya, from God. Kadang-kadang saat kita berdiam diri, Tuhan mau berbicara khusus. Ya, ya, sehingga kita terus diberi hikmat sama sekarang Tuhan. Tidak kebetulan ya, kalau orang harus isolasi, ya, ya, harus sendiri, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Iya, masa-masa seperti ini kadang-kadang kita mau serba cepat ya, Dad, ya. Jawaban mau cepat, makanan mau cepat. Ini bagian dari proses kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Tapi Tuhan mau kita terus melekat dengan Tuhan dan berdiam diri sehingga Tuhan dapat berbicara apa keinginan Tuhan yang harus kita kerjakan. Ya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap mengikuti program pemerintah, vaksin terus harus dilakukan ya, Det, ya. Saudara yang belum vaksin, cepat-cepat cari informasi. Ya, kami pemerintah. Pun gereja juga kalau ada informasi kami akan broadcast ya, informasi betul, untuk mendapatkan vaksin. Ya, pemerintah sangat memudahkan sekali. Kalau dulu saya ingat pertama kali vaksin pertama ya, harus di tempat yang ini dan yang kedua harus sama tempatnya. Tapi sekarang sangat dimudahkan. Iya betul, ya, pemerintah sudah menyediakan ya, akses yang begitu luas, terbuka ya. Saudara ayo ambil bagian, saudara yang belum vaksin harus divaksin. Bahkan kemarin ada kesaksian dari Pendeta Budi ya, waktu mau kembali dari Manado, mau kembali ke Jakarta, harus vaksin dulu. Harus vaksin, jadi Arya sama Cia waktu itu harus vaksin di Manado, nanti kayaknya kedua kita juga nanti begitu ya. Kalau kita ada ibadah onsite ya, ya, dalam masa transisi ini, ya kami berpikir dan rasanya jemaat yang datang harus sudah divaksin. Jadi saudara harus sudah vaksin dulu ya. Ya, tim pelayanan, tim pelayanan ya, sudah wajib, sudah harus wajib vaksin. Divaksin, puji Tuhan. Dan tetap kita tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk melakukan prokes 6M, jangan lupa memakai masker. Masker kalau perlu, kalau kita keluar harus masker harus double. Masker yang double ya. Ya. Dan mencuci tangan, jangan lupa menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Ya, mengurangi mobilitas atau interaksi. Stay at home. Ya, ya seperti perlu sekarang ini. Puji Tuhan. Juga meningkatkan imun. Ya, imun dan iman kita. Itu. Ya, ya, puji Tuhan. Stay healthy. God bless you all. Selamat hari Minggu. Shalom.
menyerahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.